Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Aas. Nah, untuk di video kali ini aku akan membagikan tutorial bagaimana cara memperbaiki resleting rok atau celana yang rusak. Nah, caranya gampang banget. Teman-teman harus menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa support my channel dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Pertama, siapkan roknya yang sudah rusak, resletingnya. Dan gunting kuku, benang dan jarum. Setelah itu, resleting teman-teman bisa mencari di baju. Oke, saatnya kita mulai. Lalu buang dulu resleting yang sudah rusak. Lalu buang kawatnya dengan menggunakan gunting kuku atau dengan yang lain. Untuk cara memasangnya, siapkan resletingnya, lalu masukkan zippernya ke dalam resleting. Setelah itu tarik, nah seperti ini. Nah, untuk ujungnya teman-teman bisa menjahit dengan menggunakan jarum dan benang, atau bisa juga dengan kawat yang tadi jika masih bagus, lalu bisa dipasang lagi. Biar lebih kuat, jahit lagi ujungnya menggunakan jarum dan benang. Nah, untuk tengahnya supaya tidak berlubang, lalu kita jahit aja tengahnya. Oke, untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.